Apakah ini benar? Tidak, Bu. Padahal yang sebenarnya terjadi. Udah, untuk belajar bahasa Inggris itu kenali dulu kosakata. Oh, begitu. Baiklah, nanti ibu sampaikan ke yang lainnya bahwa berita itu tidak benar agar tidak menyebar kemana-mana. Namun, kita menyadari bahwa kemampuan anak remaja dalam menelaah sangatlah minim, apalagi dengan berita hoax. Tentunya akan berdampak negatif bagi siapapun.